Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awal bila ibtida wal akhir bila intiha. Wassalatu wassalamu ala imami ahli shofa'i wal wafa qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairid dawa li kulli saqamin wada rahmatan wa syifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatil arq was sama amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh bini sepuh para habaib yang walafu minkum tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya guru-guru kita silsilah yang rabbi sampai kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itulah Sayyidi Syekh Afifuddin atallah ruhu fi sihhatin wa afiyah. Dan saya doakan pula sesepuh bini sepuh yang ada di sini dan khususnya yang ada umumnya di Indonesia, semoga para beliau sebagai pemimpin ummah, pengayom ummah selalu diberi kesehatan walafiat, hidup buat dunia wal akhirah, diberi panjang umur yang barokah. Yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu saya banggakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita bertatap muka untuk saling melihat. Min nur ila nur. Semoga min nur ila nur akan menjadi tertanam di lubuk hati kita yang akan selalu memancarkan makrifat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Seseorang yang telah mendapat dipercaya oleh Allah dengan sabdanya Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah kekasihku kepada umatmu, bila kalian mencintai aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi'uni." Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan, "Fattabi'uni, ikutilah jejakku, ikutilah aku." Engkau akan dikasihi oleh Allah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini luar biasa, diambil dari kalimat fattabi'uni, luar biasa. Karena apa? Orang yang dipercaya oleh Allah taala atas kecintaannya dari segala makhluknya Allah taala, paling mencintai kepada Allah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sabdanya Allah taala kepada orang yang mengatakan diperintah oleh Allah fattabi'uni, yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siapa oleh Allah taala yang diperintahkan untuk mengucapkan fattabi'uni fa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan siapa yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni ar-rahman alamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan, dan siapa yang diperintah oleh Allah taala untuk mengucapkan fattabi'uni laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan siapa beliau? Beliau adalah manusia hamba Allah terpilih yang akan menjadi imam kelak di yaumil akhir, man atallahu biqalbin salim. Tetapi tidak mudah untuk mendapatkan manat Allah di qalbin salim bila tidak melalui ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka disinilah pentingnya ma huwa tariqah, apa sebenarnya tariqah. Apakah kita sebagai penganut tariqah hanya mengambil zikir saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, aina qulubukum wa aina uyunukum wa aina fikrakum? Apakah hanya kita mengucapkan la ilaha illallah tidak menghasilkan naqsyun terukir di setiap lubuk hati kita? Apakah kita yang pandai mengucapkan la ilaha illallah walakin fi halna wa aqwalna fi ghaflah? Kita dari mengucapkan la ilaha illallah tapi di dalam kealpaan, di dalam kelupaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada yang rabbi.
Sebab tidak ada yang murabi, kita tidak pernah merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya, hukumnya masuk tarekah itu wajib atau sunnah? Kalau untuk tarekah, untuk mengambil wirid belakang, mengisi kekosongan-kekosongan, sunnah. Lalu yang wajib bagaimana Habib? Yang wajib untuk tazkiyatul qulub wa tazkiyatun nufus, itu yang wajib. Kalau untuk membersihkan hati dari segala kelupaan, tunggurnya segala maksiat, karena ghaflah bi rabbihim, karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja kalau sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tanya, semua bisa saja berlaku. Yang halal jadi haram bisa, yang haram jadi halal bisa, karena dirinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tarekah mempunyai tugas untuk membersihkan hati. Pertanyaannya simpel secara logika. Apa di antaranya? Kita cuci muka berapa hari setiap hari? Berapa? 5 kali. 5 kali luar biasa. Karena apa? Setiap usahaan usapan muka 3 kali kali 5. Berapa? 15 kali 30 hari. Berarti 450 kali per bulan kita mencuci muka. Hasilnya apa? Bersih. Bersih saja, kasihan. Tidak menunjukkan ketawaduan, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa tawadhu di hadapan sesama kita, muncul sok akunya, akunya, akunya. Itu karena wudunya hanya sampai mencuci muka saja, belum mencuci batiniannya. Bersih. 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 Kalau muka sudah bersih, mencapai wudu ke batiniahnya, tawadhu. Tidak menunjukkan siapa saya. Ingat, kalau ada langit pasti ada langit lagi. Ada langit lagi, ada langit lagi. Ketika kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, habis hilang semuanya. Tidak ada siapa saya, hilang. Yang ada apa? Subhana rabbiyal a'la. Bisakah kita hasilin akal sujud untuk kehidupan sehari-hari? Sehingga min akal sujud fil yaumil qiyamah ya talak la'u wajuhum kalqomar laylatul badri. Itu yang dimaksud al-makna simahun fi wujuhim min akal sujud. Itu yang dimaksud yaumil qiyamah, nanti mukanya berseri-seri bagaikan bulan purnama, dibangkitkan dari kubur. Si mahum fi wujuhi min atar sujud. Ini berkah tawadhu kita, berkah muka kita diwudui bersih, mata kita bagian yang diwudui. Tidak mungkin mata kita akan membuka aibnya orang, suka menengok, meninjau, melihat aibnya orang dijual. Tengok sana budul, apa kesalahannya, mungkin bisa dijual. Mata yang baik karena min barakatil wudu, melihat min mukmin akhul mukmin, semua dengan kacamata baik. Yang ada apa? Ruhama bainahum, saling menasihati, bukan untuk saling membuka aibnya sesama kita. Kalau saudara mukmin sudah saling membuka aibnya di antara kita, jangan salahkan orang lain kalau ikut campur tangan untuk membuka aibnya kita. Sama di dalam masalah bangsa. Kalau kita sudah membuka aibnya sesama bangsa, entah itu di dalam TV atau di dalam lainnya, jangan salahkan kalau bangsa lain senang melihat aib kita. Karena yang membuka pintu siapa? Adalah kita sendiri. Betul? Ingat. Dengan hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan mengingat, mendekatkan diri kita kepada al-ulama. Saya berpikir
ada satu hadis yang luar biasa. Bila mana umat ini sudah jauh dari al-ulama, tiga perkara akan diturunkan, satu saja dulu. Apa? Yarfa'ullahul barakah. Kalau sudah diangkat barokah ini, apa yang terjadi? Hilanglah rasa kasih sayang di antara sesama kita. Bumi ini panas, baru kemarin hujan, tapi sekarang sudah merasakan bagaimana panasnya. Dulu pohon yang kering kita bakar sulit untuk menyala. Sekarang daun yang hijau saja kita bakar menyala. Itu tandanya yarfa'ullahul barakah. Isu kita sebarkan mudah tawuran sesama kita, di antara sesama kita yang menawuri adalah muslim, yang ditawuri muslim, orang lain tinggal bertemu. Tuh lihat umat Islam tawuran di antara sesama kita. Malu tidak? Malu tidak? Berhenti kalau malu. Silakan mengusir kampanye, boleh beda pilihan, tapi tidak akan membedakan. Saya adalah umat Islam, saya adalah bangsa Indonesia. Bukan membedakan pilihan mau hijau, mau kuning, mau merah, silakan. Tapi tidak menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa. Saya adalah bangsa Indonesia. Yang keras, Indonesia. Lempang jadi bangsa Indonesia. Mengucapkan, mestinya kadang kita ini bangga kalau mengucapkan bangsa Indonesia. Karena Rasulullah mengajarkan hubul Arab khalatu, kecintaan kepada dunia Arab tiga perkara. Rasulullah tegas mengatakan li'amnil Arabi, saya bangsa Arab. Ini contoh untuk kita. Kita harus bangga li'amni Indo. Itu kekuatan yang melebihi nuklir, melebihi kekuatan kendali. Silakan dunia luar mau mempunyai nuklir, Indonesia mempunyai kekuatan kesatuan persatuan Republik Indonesia. Itu kekurangan ini lebih dahsyat. Karena apa? Dengan keserempakan kita semua, berarti kita tidak akan memberikan peluang seujung rambut pun kepada oknum-oknum bangsa lain yang akan memecah Republik ini, yang akan memecah Indonesia ini. Ingat itu para saudara-saudara yang saya cintai. Sadar kita sebagai umat Islam, sebagai ahli sunnah wal jamaah, termasuk bagian benteng-benteng Indonesia, benteng umat Islam Indonesia. Ingat itu baik-baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini berkah dari sujud, berkah dari wudu. Berkah wudu di dalam tangan kami, sudah tidak usah kita cerita masalah tentang korupsi. Mari kita perbaiki wudhu kita, tangan yang sudah baik ini kita wudhui, malu kalau mau mengambil barangnya orang lain. Karena apa? Kita menjaga kesucian tangan kita berkah dari wudhu. Itu tadi, mata kita tidak akan membuka aib orang, telinga kita akan menjadi filter. Kalau mendengar yang tidak baik sesama kita, kita bertanya kepada Bayanu, bertanya, betulkah khabar ini? Yang kenal siapa? Satu, saudara kita mukmin. Jangan, mari kita datang, kita nasihati. Jangan kita buka aibnya di luar. Begitu pula ini bangsa kita. Jangan, ayo bersama kita. Baik, baik. Bil mawqidatil hasanah. Bil mawqidatil hasanah. Banyak sekali. Alhamdulillah, bil mawqidatil hasanah banyak. Tapi husnatul hasanah sedikit. Uswatul hasanah yang sedih, sekarang memerlukan uswatul hasanah. Bukan banyak bicara, bukan banyak wacana, tapi kenyataan. Akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, itu yang dituntut untuk kita semua. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan adanya hal tersebut, untuk kita ingat kepada siapa? Para beliau-beliau yang ikut andil besar dalam dunia Islam, yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari dulu penjajah dan kebodohan. Habib Lutfi ketika berziarah Wali Sembilan, Habib Lutfi ditanya, Bib, apa kisahnya? Ini maaf terlalu panjang tak? Ya, terlalu panjang tinggi. Waktunya sudah hebat. Terus. Habib Lutfi ketika ziarah Wali Sembilan ditanya, Bet, apa istimewanya ziarah Wali Sembilan? Dah. Karomahnya gimana, Bet? Aduh, terlalu tinggi.
barakahnya gimana dan saya untuk mencapai martabat itu, untuk mendapatkan itu terlalu jauh. Cuma saya ingin belajar malu saja ziarah ke Wali Sembilan. Ingin belajar malu kepada Wali Sembilan. Di dalam kuburnya Sunan Ampel, Al-Imam Ahmad Rahmatillah bin Ibrahim Asmaraqandi bin Jamaluddin Hussein bin Abdullah Uthman Khan bin Ahmad Syahjalan bin Abdullah Uthman Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ahmad Faqih bin Muhammad Sahib Marbat bin Alwi bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Muraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Siapa ibunya Imam Ja'far Sadiq? Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrini Siddiq. Berarti Sunan Wali Sembilan turunan Sayyidina Ali, juga turunan Sayyidina Sayyidatina Fatimah, juga turunan Sayyidina Abi Bakrini Siddiq, lebih-lebih turunan baginda Nabi SAW. Ketika kita masuk ke Sunan Ampel, saya kaget. Orang di dalam kubur sudah meninggal 500 tahun yang lalu, masih mengajak orang berzikir, masih mengajak orang bertasbih. Tidak ada yang masuk ziarah Sunan Kutubu Sunan Ampel terus masuk dia berapa? Begadang mari begadang, tidak ada. Atau lagu apa? Tidak ada. Yang datang ke Sunan Ampel mengucapkan apa? Salamullah ya sadah binar rahman ya syakum ibadallah jinakum kasabnakum tolaknakum. Begitu ziarah, baca Yasin, baca Fatihah, baca Ayatul Kursi, Suratul Ikhlas, berkelompok-berkelompok berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sana subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Di sana membaca selawat, di sini membaca beberapa tasbih dan beberapa selawat-selawat Nabi dan istighfar. Saya kagum kepada Sunan Ampel, 500 tahun yang lalu masih bisa berdakwah, mengajak berzikir kepada Allah. Kami mengumpulkan anak-anak kita habis maghrib, bertahlil, berzikir, membaca Quran, sulit sekali untuk bisa mengumpulkan saudara-saudara kita. Lingkungannya, dari mulai Ampel Dentol, Ampel Gading, berapa pedagang-pedagang, toko-toko yang luar biasa. Hatta yang ingkar ziarah, yang ingkar maulud, yang ingkar manakib, di situ jual berjanji. Ya. Luar biasa. Itu di tempat Sunan Ampel. Luar biasa. Sunan Ampel sampai sekarang mampu membuat pasar kecil, pasar kerakyatan. Belum ziarah ke Wali Sembilan, Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah. Depannya pasar ramai, siapa yang mengundang? Kalau tidak disentuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab karomah Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf. Itu karomah yang luar biasa. Orang mati masih bisa menghidupkan pasar yang hidup. Di Maulana Syarif Hidayatullah ayahnya separuh non-muslim, separuh muslim. Coba kalau Jumat Kliwon kita ziarah ke makam Maulana Syarif Hidayatullah, lihat sebelahnya. Satu non-muslim yang pakai menyan kecil sampai yang besar, lilin yang pendek sampai yang panjang, yang gembok sampai yang kering, yang kurus, di sebelah macam-macam. Saya kagum. Maulana Syarif Hidayatullah di dalam kubur masih bisa menyatukan bangsa. Kagum. Lalu di satu sisi tempat dunia Islam, dunia Muslim kita yang zikir gayanya macam-macam, dengan lagunya zikir macam-macam, mereka bersatu luar biasa. Jadi saya katakan bahwa Maulana Syarif Hidayatullah di dalam kubur pun, khususnya Wali Sembilan, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Malu tidak kalau kita ini? Mestinya malu, orang mati sudah sekian ratus tahun masih bisa memberi makan kepada yang hidup.
Ini contoh untuk kita semuanya. Namun apa yang terjadi bila mana kita sudah jauh dengan para ulama, anak-anak kita tidak kenal Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, anak-anak kita tidak kenal Sayyid Syekh Abdul Hasan Al-Syadzili, anak-anak kita tidak kenal Sayyid Ahmad Ar-Rifai, anak-anak kita tidak kenal Sayyid Ahmad Al-Badawi, anak-anak kita tidak kenal Sayyid Ahmad Ar-Rifai Wad-Dasuki, dan tidak kenal para tokoh-tokoh Sayyid Syekh Muhammad Baharuddin Naqsyabandi dan lain sebagainya, lebih-lebih yang ada di Jawa ini, apa yang terjadi? Sehingga anak-anak kita lupa tidak mengetahui bahwa ulama-ulama yang ada di Indonesia khususnya dan tokoh-tokoh pejuang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kemunduan, dan ikut andil besar di dalam nasrul Islam, nasrul dakwah, sehingga kita bisa kumpul karena sebab jasa-jasa beliau yang diangkat menjadi warasatil anbiya. Maka dengan ini kita kumpul untuk menghidupkan kembali La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Tanamkan kepada kita semuanya supaya hati kita terukir, mengganti sifat-sifat takabur, sum'ah, dengki, hasad. Itu letaknya bukan di mulut. Kita mandi setiap hari, kita cuci muka setiap hari, dari cuci muka sampai wudu. Yang saya tanyakan, cuci hati kita setiap hari berapa kali? Cuci hati kita setiap hari berapa kali? Muka 5 kali, hati kita berapa kali kita cuci? Ini busuknya kalau kita buka, isinya takabur, dendam, dengki, dan sebagainya. Alat pencucinya kalau zahir ada air, kalau tidak ada air, tayamum. Tapi pencuci hati adalah hati kita dengan cucian La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mata kita kenalkan kepada La ilaha illallah. Telinga kita kenalkan kepada La ilaha illallah yang menciptakannya. Mulut kita kenalkan. Hati kita, tangan kita, kaki kita, sehingga keluar dari dunia ini membawa La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Apabila sudah menyinari dan memenuhi bumi ini dengan orang-orang ahli la ilaha illallah, insyaallah maksiat akan lari sendiri. Takut kepada min ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu terakhir, untuk kita mempertahankan supaya barokah ini bertahan, barokah ini kita pertahankan, mari kita jangan jauh dengan para ulama dan jangan jauh dengan para aulia, karena beliau wasithah kita berdekat kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Demikian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah taala memberikan manfaat kepada kita. Amin. Apa kata Bapak, para ibu, saya itu paling takut kalau berdiri di atas mimbar terang-terangan saja. Sebab bangun dari kubur yang ditanyakan bukan kalian. Dan ditanya Habib Lutfi dulu, kamu bisa mengamalkan yang apa kamu omongkan tidak? Ini beratnya, amplopnya sih boleh kandel, amplopnya sih boleh tipis. Datang dikawal pakai mobil yang baik, tapi bangkit dari kubur tidak kenal pengawal, tidak kenal amplop. Ini yang berat tanggung jawabnya. Semoga kita semuanya tidak menjadi orang yang pintar ngomong, tapi menjadi orang yang pintar mengamalkan, orang yang bisa mengamalkan, sehingga masuk jajaran orang yang dicintai Allah, yang mencintai Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, semoga Allah taala memberi manfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalatan tujina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqdina biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum.